Oke, untuk video kali ini kita akan unboxing alternatif digital merek Toyosaki. Kita buka dulu. Ini sengaja beli online karena di daerah saya muter-muter tidak mendapatkannya. Nah, ini penampakannya kardusnya agak penyok biasa karena pengiriman, semoga barangnya aman-aman saja. Ini fitur-fiturnya. Ini dengan tipe AIO220. Ini ada semua chipnya dan bisa untuk DVB, jadi nggak pakai antena yang bundar kayak parabola itu. Untuk DVB langsung aja kita buka. Agak sedikit susah. Ya, kita pakai aja ini. Nah, ini adapternya. Nah, ini antenanya masuk connect berserta free kabelnya 10 meter ringan dan tidak memakan tempat. Ini ada apa lagi di dalamnya? Oh, udah, ini buku panduan. Tunjuk pemasangannya dan fitur-fiturnya. Nah, ini ada yang pakai tiang, ada yang langsung ke tembok. Oh, ini ada lagi. Nah, ini kita buka adapternya. Oh, ini ternyata ada dua colokannya untuk antenanya. Ini bisa di untuk dua TV, jadi nggak perlu, kalau yang punya dua TV nggak perlu pas cari antena lagi ya, dengan cukup satu antena. Cara pemasangannya, dan untuk melihat hasil gambarnya di video selanjutnya. Terima kasih.